Yang pastinya kan kita nggak memilih. Iya loh, kita ada di zaman mana dan zaman itu sedang bicara soal apa, ya lihat. Dan kebetulan kemudian ya di zaman saat itu ada ya resesi ya tentang krisis ekonomi, krisis kepercayaan, politik dan segala hal. Dan ya mau nggak mau kita juga akhirnya menjadi bagian dari situasi yang ada saat itu.